Inilah rangkaian peristiwa sepekan yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam Kalsel Sepekan. Misteri pembunuhan satu keluarga di kawasan Jalan Pendidikan Gang Madrasah Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu pekan lalu akhirnya terungkap. Otak pelakunya tidak lain adalah anak kandungnya sendiri berinisial I, Z, dan N. Para korban masing-masing Majid Sobari, Muharram Syah alias Ancah, serta Rosnawati istri Ahmad Sobari yang terjadi di kota Martapura, Kalimantan Selatan akhirnya terungkap. Awalnya warga setempat hampir tidak percaya dengan musibah menimpa keluarga Majid Sobari. Karena keluarga ini cukup supel bergaul dengan tetangga dan baik hati. Ya itu kami padahakan perampokan umpamanya apa yang dirampok, kehidupan beliau kan biasa-biasa saja. Dipadahakan umpamanya agak dendam, beliau orangnya baik banget. Nah jadi kami tidak tahu juga lagi apa motifnya, soalnya hanya tahu. Iya suami istri sama anak. Nah anaknya tuh memang agak-agak sedikit stres, depresi lah. Wakapolres Banjar Kompo Riza Mutakin mengatakan, tiga diperiksa termasuk salah satu anak keluarga korban berinisial N telah resmi sebagai tersangka. Sementara kalau diamankan yang ada, ya kita masih tetap mendalami ya, karena saat ini ya, haknya kami bersangkutan mempertahankan alibinya. Kalau untuk motif masih kita dalami, karena memang belum ada pelapor dari si tersangka utama ini si N. Sementara memang yang dapat informasi dari saudara I dan saudara Z, saudara N ini mengaku kesal dengan saudara Anca, adiknya, karena sering goda istrinya. Itu, tapi itu baru dugaan awal saja, karena memang saya rasa ada motif lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Budi Prasetyo menjelaskan, tersangka N minta bantuan I untuk membunuh salah satu adik kandungnya. Namun karena pelaku kepergok oleh para korban sehingga turut dibantai juga. N sendiri adalah seorang akademisi sebagai dosen Poliban Banjarmasin. Dari Kabupaten Banjar, Budi Ismanto Rifhan, Metro TV, Kalsel.